بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي كرمنا بكرمة شهر رمضان وشرفنا بشرف اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاه والسلام على نبينا الكرام وعلى اله واصحابه وبارك وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا kharaja min ramadhan ka waladathu ummuh au kama rasul sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah Isya dan Tarawi yang dimuliakan Allah Alhamdulillah wa syukrulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai malam ini malam penentuan apakah besok satu Syawal ataukah istiqmalu ayami ramadhan ala 30 yuman sempurnanya ramadan menjadi 30 kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah sebentar lagi akan disadakan sidang isbat yang dipimpin langsung Menteri Agama untuk menentukan apakah besok itu satu syawal atau besok itu masih 30 Ramadan berdasarkan rukyatul hilal informasi orang-orang yang melihat hilal Jadi sebenarnya malam ini setelah solat isya kita tidak boleh langsung tarawih. Sebab jangan sampai sudah jatuh satu syawal besok maka tarawih ini tidak ada lagi gunanya. Karena tarawih itu cuma ada di bulan Ramadan. Tetapi bagi orang yang mengerjakan tetap mendapatkan pahala pahalanya bukan pahala tarawih tapi pahala qiyamul lail apa bedanya sama saja tapi karena tarawih dilaksanakan masih di bulan Ramadan maka jumlah rakaatnya mungkin sama tapi pahalanya lebih banyak tarawih daripada qiyamul lail kenapa karena fadilahnya Ramadan jadi kalau Ramadan sudah tidak ada baru ada yang mau tarawih bilang ketinggalan kereta mi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tetapi kalau kita pulang dulu untuk mendengarkan sidang isbat dari menteri agama saya takutnya tidak ada mi yang tarawih malam ini kalau ternyata diputuskan besok itu masih 30 Ramadan. Alhamdulillah saya ada grup MUI Provinsi Papua. Saya ada grup alumni Institut Islam Darur Rahman Jakarta karena kami pernah belajar ilmu astronomi atau ilmu falakiyah. Dalam diskusi itu Alhamdulillah sampai tadi malam berdasarkan hisap ya berdasarkan hisap maka tidak ada yang menyimpulkan bahwa hilal hari ini akan kelihatan bahkan hitungan saya ketika malam ke-15 jadi sebenarnya bisa dilihat itu dari malam 15 Ramadan Apakah bulan purnama itu sempurna atau tidak sempurna? Dari situ kita bisa hitung perjalanannya bulan, kemudian perjalanannya matahari, dan insya Allah kita sudah bisa simpulkan. Saya berdasarkan ilmu teori yang saya pelajari, saya dapat ru'yatul hilal hari ini tidak bisa kelihatan karena menurut hitungan saya dia ada tiga setengah derajat di bawah ufuk. Ya, jadi tidak kelihatan karena baru imkanur ru'ya itu kalau dua derajat di atas ufuk. Ini tiga setengah derajat di bawah ufuk. Bahkan ada teman saya di Jakarta bilang menurut hitungannya dia empat derajat di bawah ufuk. Ya, Alhamdulillah, ya. Tadi maghrib saya langsung kontak tim Falakia MUI Provinsi Papua yang melaksanakan Rukyatul Hilal di Jayapura dan alhamdulillah dapat informasi bahwa teori hisab bahwa belum kelihatan dibuktikan tadi dengan melihat hilal saat matahari terbenam dan betul hilal belum kelihatan. Karena hilal belum kelihatan berarti besok itu masih 30 Ramadan. Daripada kita tunggu sidang isbat nanti tidak ada yang tarawih. Malam ini kita tetap tarawih. Insya Allah bisa dipastikan besok baru kita takbiran. Tetapi sebelum kita takbiran, saya ingatkan lagi dan saya sudah ingatkan di sini Bapak Ibu berkali-kali. Apa yang dikatakan Allah. Sempurnakan dulu ibadah. Bilangan ibadah puasa tarawemu di bulan Ramadan. Baru takdiran Artinya kalau ada yang tidak puasa. tidak usah mi takbiran. Bagaimana Pak Ustaz kalau saya tidak puasa tapi saya taraweh? Itu syahadatnya ganjil. Karena syahadat itu ashadu an la ilaha illallah itu perintahnya puasa. Wa ashadu anna muhammad rasulullah itu sunnahnya Nabi Muhammad taraweh. Jadi kalau ada orang tarawih tidak puasa, juga tidak boleh takbir sebenarnya. Bagaimana Pak Ustaz kalau terbalik? Saya puasa tapi tidak tarawih, juga tidak bisa takbir. Karena ketika kita syahadat itu sempurna, kita siap ikut aturannya. Allah siap ikut contohnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Ustadz, saya puasa tarawih tapi cuma 10 hari. Ah. boleh tidak takbir? Takbir saja tapi tidak diakui oleh Allah. Kenapa? Karena Al-Quran bilang walituk milul iddatah. Sempurnakan dulu bilangannya. Ya, Makanya kita bersyukur Alhamdulillah kita yang masih ada ini diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya Alhamdulillah keliling dua masjid Nurul Salam, Nurul Bahri Semoker. Nurul Bahri Semoker sampai saya ngisi malam ke-28 masih full. Tidak ada perubahan. Bahkan sapnya dimajukan satu masih penuh ke belakang. Ya, yeah. Kemarin malam 28 saya dapat informasi saldo masuk untuk Ramadan saja. Kota Amal itu sudah 80 juta lebih. Ya. Ya, tidak usah kecewa. Kenapa? Di sana masjidnya satu. Orang dari atas turun, orang dari Sirwini datang, ya, orang dari Polsek semua datang. Jadi masjidnya memang ya jamaahnya kalau di sini ada yang lari ke Nurussalam, ada yang lari ke Darussalam, ada lari ke Al Jihad, ya. Ada juga tidak tahu larinya ke Al Falah. Informasi yang saya dapat masjidnya terlalu besar, ya. Jamaahnya sedikit panas. Jadi jamaah itu tidak tersusun rapi di berkelompok-kelompok dekatnya kipas angin. Jadi kalau ada orang Kalibobo ke sana ada dekat-dekat kenapa jauh-jauh ke sana. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang kita lakukan malam ini? Yang pertama Allah katakan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladina amanut takullah. Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah. Kalau sudah bertakwa, maka kita sudah sampai kepada tujuannya Ramadan. Sebab ayatnya puasa itu ujungnya la'allakum tatakut. Maka malam terakhir ini Allah katakan, Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Setelah kita bertakwa apa yang diperintahkan Allah, wal tanzur nafsum ma lihat ada satu perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang dimulai dengan kata-kata ittakullah diakhiri dengan wattakullah apa maknanya Bapak Ibu? perintahnya adalah Hendaklah setiap engkau, setiap manusia, memperhatikan masa lalunya, memperhatikan hari-hari kemarinnya untuk hari depannya sampai kepada derajat bertakwa, sebelum kita diperintahkan untuk evaluasi diri. Maka Al-Quran bilang, "Pakai standar takwa untuk melihat dirimu." Sebab, kalau kita tidak pakai standar takwa, itulah yang sering terjadi. Banyak kita lebih pintar menilai orang lain daripada diri kita sendiri. Makanya, orang bilang, "Gajah." di pelupuk mata tidak kelihatan tapi semut di seberang lautan kelihatan yang dekat besar tidak ketahuan tapi orang lain punya yang kecil kita tahu makanya Al-Qur'an tidak pernah menyuruh kita koreksi orang lain Al-Qur'an hadis Nabi menyuruh kita untuk selalu koreksi diri karena kalau kita sudah berani koreksi orang lain, maka kita sudah pasti menganggap kita lebih baik daripada orang lain. Padahal Al-Quran mengatakan, "Wala amfusakum." Jangan engkau merasa dirimu paling suci daripada orang lain. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari evaluasi itu apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan meningkat ibadah kita dibanding di luar Ramadan atau tidak? Sebab kalau umpamanya kita berkata, berkata tidak ada jibedanya sama ji ada Ramadan, tidak ada Ramadan, berarti tidak ada gunanya datang Ramadan. Tetapi kalau kita bilang alhamdulillah Ketika datang Ramadan saya tidak biasa bangun sebelum tengah malam. Maka untuk persiapan sahur biasanya saya bangun lebih cepat untuk tahajud. Maka ada gunanya Ramadan. Indikator paling gampang begini. Pulang. Ini malam 30. Pulang. Coba cari timbangan. Kalau naik, kita punya berat badan dibanding di luar Ramadan, berarti Ramadan bulannya makan, bukan bulannya ibadah. Coba pulang nanti, lihat di cermin, mata kita bengkak karena banyak tidur, ataukah mata kita sayu karena kurang tidur? baru kita bisa simpulkan oh ternyata Ramadan ini bulannya ibadah mataku sampai tidak bengkak karena lebih banyak begadang untuk ibadah daripada tidur sebab banyak juga orang itu masuk Ramadan habis sahur nanti jam 5 sore baru bangun iya dan itu yang mau takbiran itu iya Bapak Ibu yang menyekani Allah kita nilai diri kita saja usah nilai orang lain. Makanya saya selalu sampaikan, malam-malam terakhir ini manusia sudah terbagi dua. Ada yang sudah mulai senyum-senyum. Kenapa senyum-senyum? Yang pertama baju lebaran sudah delapan. Kue lebaran sudah 20 toples. Ya. Dalam hatinya bilang alhamdulillah. Sebentar lagi bulan penyiksaan hilang. Kenapa tersiksa dia dengan Ramadan? Puasa juga tapi marah-marah juga. Puasa juga tidak bisa di rumah itu ada salah-salah sedikit mengamuk. Anaknya salah sedikit tumpah air marah-marah. Kenapa cari gara-gara yang penting bisa marah? Iya. Apa ada orang begitu? Ada. Dari mana saya tahu ada yang WA saya. Saya malam 25 itu sudah mulai ada orang WA saya. Orang Nabire. Tapi sudah pindah ke Makassar. Dia bilang, Assalamualaikum Ustaz. Saya bilang, Waalaikumsalam. Pertama dia tanya, Masih puasa kipa Ustaz? Saya dalam hati tidak salah tanya. Jini. Ya. Saya bilang alhamdulillah masih tarawih masih. Saya balik tanya, Bapak bagaimana? Alhamdulillah Pak Ustaz masih puasa dan tarawih. Tapi sebenarnya kalau sudah ketahuani malam Lailatul Qadar berhenti maka. Kenapa? Kan banyak mi pahala. Kalau sudah tahu malam Lailatul Qadar sudah turun dan Siangnya kita puasa, malamnya tarawih, maka puasa kita dengan tarawih itu sama nilainya 83 tahun. Untuk apa dilanjutkan? Nah ini. Saya bercanda, saya juga balas bercanda. Saya bilang mudah-mudahan malam Laitul Qadar turunnya malam ke-31. Dia bilang sampai ke-31 Pak Ustadz saya bilang tidak, jadi 29 atau 30. Ah, dia tanya lagi, jadi bulan tahun ini 29 atau 30, saya bilang tunggu, sidang isbat. Dia bilang kita orang Makassar itu pakai saja mazhabnya Yusuf Kalla. Nah, saya kaget lagi, kenapa ada agama mazhabnya Yusuf Kalla? Sebelah apa mazhabnya Yusuf Kalla? Lebih cepat, lebih baik. <lain> Kalau bisa 29, kenapa harus 30? Iya. <lain> <lain> Saya bilang ini kalau diladeni terus enggak tahu serius atau tidak. Ya. Bapak Ibu, sampai tadi malam, ah, tadi malam ini ada ibu-ibu. Ya, ibu-ibu Pak Ustaz Lebaran itu Rabu atau Kamis. Saya bilang tunggu sidang isbat. Tapi hitungan saya Kamis. Saya bilang, kenapa kak mau dicari? Dia bilang, kita sudah mau masak buras ini. Saya bilang, Kamis. Dia bilang, pokoknya kalau Rabu, Lebaran, Pak Ustadz ke rumahku, jangan cari buras. Saya bilang, siapa juga mau ke rumahmu? Kenapa? Dilarang orang ziarah. Ya. Tidak usah disibukkan dengan itu dulu. Ya. Karena sebenarnya itu semua mubah saja. Ada Alhamdulillah tidak ada tidak apa-apa. Jauh lebih penting itu besok malam Bapak Ibu. Jauh lebih penting besok malam itu pas maghrib. Ya karena pergantian hari itu maghrib. Begitu assalamualaikum assalamualaikum setelah zikir doa jangan kik berdiri. Duduk sejenak. Ucapkan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Saya bersyukur ya Allah Datang bulan Ramadan Engkau berikan umur panjang Engkau berikan kesehatan kepada saya Sehingga semua kegiatan-kegiatan ibadah di bulan Ramadan Baik yang diperintahkan oleh engkau Maupun yang dicontohkan oleh Rasulullah Saya ikuti Semoga semua itu menghapus dosa-dosa saya sebagaimana hadisnya Nabi Muhammad Man soma Ramadan imanan wahtisaban kharaja ummu Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan hanya mengharapkan pahala di sisi Allah maka dia akan keluar dari bulan Ramadan seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya tanpa dosa. Kalau itu saya dapatkan, ya Allah, maka belum sempurna sebelum saya juga meminta maaf kepada sesama manusia. Tetapi, ya Allah, saya tidak mungkin datangi satu persatu maka ya Allah sebelum saya minta maaf kepada manusia saya dulu memulai tidak ada lagi manusia yang pernah berbuat salah berbuat dosa kepada saya yang hari ini saya tidak maafkan itu dulu jadi maafkan dulu orang lain ya kalau itu sudah kita lakukan Bapak Ibu, maka itu lebih penting daripada sekedar kita bertamu di rumahnya orang, kita salam-salaman tapi hati belum bersih. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Bersih hati kita karena sudah dimaafkan oleh Allah, maka kita juga minta, "Ya Allah, tidak ada lagi orang yang pernah berbuat salah kepada saya, kecuali saya sudah maafkan semuanya." Artinya, kita besok lebaran bisa salaman atau tidak, tapi dilarang. Ini ada surat edarannya, dilarang, maka tidak penting sebenarnya salaman. Salaman itu simbol saja. Karena terkadang Bapak Ibu saya sering dapat ini ibu-ibu. Ya. Kenapa yang suka ngundang saya halal bihalal itu ibu-ibu? Ya, jarang Bapak-bapak ngundang -Bapak saya halal bihalal. Biasanya ibu-ibu. Rame halal bihalalnya. Tetapi sampai di ujungnya salam-salaman ada ibu yang tangannya ke depan, kepalanya ke samping. Saya bilang, kenapa ibu? Masih sakit Pak Ustad, saya ikhlaskan tanganku tapi hatiku belum ikhlas. Kenapa? Tidak ada maaf untuknya. Saya bilang lebih hebat maki dari Allah itu. Kenapa? Allah itu dosa sebesar apapun Dia ampuni. Kenapa kita manusia lebih keras daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Saya selalu sampaikan Bapak Ibu. Begitu rahman dan rahimnya Allah. 20 tahun kita tidak sholat. Cukup 5 menit. Tawubatan nasuha. Kemudian berjanji mau sholat. Maka 20 tahun kita punya dosa tidak sholat. Itu diampuni oleh Allah SWT. Ya dalam Islam itu tidak usah takut. Allah itu tidak lihat masa lalu kita. Yang Allah lihat kita sekarang ke depan sampai mati. Karena kita sedang jalan menuju kematian ini, makanya dalam Islam itu ada istilah husnul khotimah. Apa itu husnul khotimah? Kemarin preman, sekarang baik, bagus itu. Makanya orang bilang, "Oi, mantan preman meninggal, oh bagus husnul khotimah. Tapi kalau ada ustad meninggal, orang bilang siapa meninggal? Mantan ustad, nah, tidak baik itu. Kenapa? dulunya ustadz belakangan sebelum meninggal rusak sampai dibilang sudah mantan ustadz. Padahal ustadz itu tidak ada mantan. Saya pernah ada teman, ya anak namang kosok juga. Saya bilang kenapa tidak isi-isi pengajian. Dia bilang saya sudah gantung surban. Eh, kayak tongi petinju. Gantung sarung tinju. Kayak tong pemain bola. Gantung sepatu. Ustadz itu tidak ada mantan Bapak Ibu. Al-ilmu bila amalin syajarin bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon yang tidak berbuah. Resikonya ketika engkau belajar agama, ketika engkau belajar Al-Quran, engkau belajar hadis, maka tertanam dalam dirimu untuk menyampaikan, menyebarkan Al-Quran dan hadis yang engkau pelajari. Tidak boleh ada mantan Ustadz. Terus berdakwah. Kenapa? Karena kalau Ustadz sudah mantan berkurang orang yang menyebarkan agamanya Allah Subhanahu wa Makanya saya selalu sampaikan, Pak. Kalau kita salat itu di samping kita orang yang salat banyak tatoknya, Jangan bilang waduh. Tidak. Alhamdulillah. Kenapa? Dia sudah pernah lewati yang tidak baik-tidak baik. Kita ini yang belum ada tato yang hati-hati. Jangan sampai dekat-dekat mati kita bilang. Saya mau coba-coba pakai tato deh. Baru habis ditato besok mati. Jangan pak. Jadi kalau ada orang bertato. Alhamdulillah ya Allah. Dia sudah pernah lewati masa-masa sulit. Dia pernah lewati jauh dari engkau sekarang. Dia bertobat. Engkau rangkul dia. Makanya biasanya orang pakai tato itu hus husuk-husuk solatnya. Kenapa? Dia sudah pernah lewati. Jadi jangan kita anggap enteng orang, bapak ibu. Terima dia. Alhamdulillah, makin banyak orang dapat hidayah. Dan kalau Allah menghendaki orang memberikan hidayah itu. Allah tidak pilih preman pun dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini yang hati-hati Bapak Ibu. Iya. Saya pernah waktu saya kuliah saya punya teman, ya saya punya teman kuliah setengah mati dia bilang di mana di sini ada tempat untuk hilangkan tato. Kita bilang paling gampang distrika. Iblai waktu pakai tato setengah mati sekarang mau distrika lagi dikasih hilang Terus ada saya punya dosa saya bilang tidak usah distrika. Biarkan itu jadi bukti di hadapan Allah karena Allah tahu engkau pernah salah kemudian engkau berbalik buktikan ya Allah dulu saya salah tapi sebelum saya meninggal saya tidak bisa hilangkan bukti ini tapi Alhamdulillah saya sudah dekat dengan engkau. Apa gambar tatoknya? Sendok dengan garpu silang begini. Makanya kita waktu kuliah bilang, kenapa itu? Apa tandanya itu? Kenapa orang biasanya kan ya yang seram-seram tatoknya. Dia sendok dengan garpu silang di sininya. Dia bilang, dulu saya di pelayaran, saya ikut kapal. Kalau kapal jangkar. Dia bilang, iya saya ikut kapal, tapi saya juru masaknya di kapal. Bapak ibu yang Allah, jadi itu yang harus kita lakukan malam ini. Evaluasi diri, tidak usah lihat orang lain, lihat diri kita. Ya Allah, besok saya mau takbir, dan takbir itu adalah takbir kemenangan. Maka ya Allah, saya yakin saya juga menang. Kenapa saya puasa, saya tarawih, saya baca Quran, saya dapat giliran, bawa makanan untuk orang berbuka puasa dan kalau 10 pisang goreng saya bawa ke masjid 10 orang berbuka puasa dengan pisang goreng itu maka hari itu pahala puasa saya 11 kenapa karena kata nabi siapa yang memberi makan orang berbuka puasa pahalanya sama dengan orang yang berpuasa itu Jadi mari Bapak Ibu optimis yang terakhir saya ingin sampaikan Bapak Ibu apa yang kita dapat di Ramadan, jangan berhenti setelah Ramadan. Karena tujuannya Ramadan itu adalah membentuk kita menjadi manusia takwa yang kita akan bawa di luar bulan Ramadan. Makanya saya selalu sampaikan, Pak, kalau datang bulan Ramadan, jangan dari masjid, dengan dari rumah bilang saya mau pergi tarawih di masjid. Salah itu. Jadi kalau kita mau ke masjid bulan Ramadhan, saya mau pergi sholat isya sekaligus taraweh. Dimana bedanya? Kalau kita dari rumah niatnya ke masjid mau taraweh, taraweh cuma ada di Ramadan. Jadi kalau tidak ada di bulan Ramadan, tidak muncul di masjid. Salah. Tapi kalau kita bilang mau ke masjid sholat isya sekaligus taraweh, maka insya Allah tarawehnya hilang, isya masih ada, kita masih tetap ke masjid. Itu yang betul. Tunjukkan kepada Allah, ya Allah, saya bukan munafik. Orang munafik, apa ada bulan Ramadan baru rame-rame ke masjid? Begitu di luar bulan Ramadan sudah tidak masjid. tunjukkan sama Allah, ya Allah, saya bukan begitu. Saya Ramadan datang ke masjid, di luar bulan Ramadan ke masjid. Kenapa? Karena nanti, ketika engkau bangkitkan saya di Padang Mahsyar, engkau akui saya orang beriman. Kenapa? Karena Al-Quran berkata, Innama masajid Allah man wal akhir. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada akhirat, yang memakmurkan masjid. Ya, Selanjutnya Bapak Ibu, saya kira saya gini saya punya ceramah, jangan terlalu panjang, saya cuma sampaikan bahwa insya Allah besok juga kita akan melaksanakan sholat idul fitri di sini. Sebagaimana edaran dari PHBI, ya kita masih tetap melaksanakan sholat uh, uh, idul fitri di masjid masing-masing. Sekalipun kemarin sempat ter, uh, keluar uh, usulan supaya isinya masjid itu cuma 50 saja, ya isinya masjid idul fitri 50 saja. Sehingga kemarin ada instruksi untuk hitung jamaah. Berapa jamaah di Babu Salam? Kalau jamaah yang tertampung dalam keadaan normal itu 1.000, berarti yang boleh sholat Idul Fitri cuma 500. Tetapi saya bilang siapa lagi mau hitung di belakang? Kalau Bapak ada petugas yang mau hitung satu-satu datang, tapi kalau kita sudah konsentrasi mau Idul Fitri, tidak ada lagi yang mau hitung-hitungan. Maka saya bilang tidak usah pakai begitu. Percaya saja insya Allah. Ya, Awal-awal kita sudah disuruh bikin jarak. Kita sudah bikin jarak. Disuruh pakai masker. Kita pakai masker. Ya, Disuruh cuci tangan. Kita cuci tangan. Tidak usah lagi bikin aturan-aturan. Ya, Jadi Alhamdulillah besok tetap kita tetap sholat idul fitri di tempat ini. Kemarin itu Dewan Masjid Indonesia menentukan khotibnya adalah Ustadz Harun ar rashid Tetapi karena beliau juga jadi imam di Smoker, imam Idul Fitri, makanya ketua PKM-nya Smoker bilang, Pak Ustadz tolong carikan ganti, karena kita di Smoker juga membutuhkan Ustadz Harun al rasyid untuk memimpin kita melaksanakan sholat Idul Fitri jadi imam di sana sehingga alhamdulillah saya tanya Ustadz Amirullah bisa jadi mungkin nanti kita akan dipimpin khutibnya Ustadz Amirullah yang terakhir Bapak Ibu bahwa tolong yang belum bayar zakat batas akhirnya sebelum khutib naik ke mimbar tapi kalau sudah Idul Fitri sudah mau Idul Fitri Bapak bayar zakat jangan lagi kasih amil di sini Langsung kasih fakir miskinnya. Karena bikin dosa itu kalau diterima. Kenapa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu ke Masjid Idul Fitri baru bayar zakat fitrah. Dan ada amil yang mau menerima. Belum dikasih kepada fakir miskin. Sudah naik Ustaz Amirullah jadi khotib. Maka yang pegang uang itu berdosa. Karena dia belum salurkan. Ya, Jadi kalau ada nanti malam ini masih bisa ke amil. Tapi kalau nanti sudah mau naik, sudah mau Idul Fitri pagi-pagi baru bilang saya mau bayar zakat, ndak usah mika amil, langsung cari pakir miskin di sekitar kita langsung kasih saja. Ya, insya Allah itu sama aja. Daripada kita kasih amil lagi kemudian amilnya tidak bisa menyampaikan kepada yang berhak menerima. Saya kira ini Bapak Ibu yang beliakan Allah sekali lagi insya Allah, insya Allah, insya Allah ada banyak pemasukan-pemasukan di bulan Ramadan. Ya. Pemasukan itu sebagai ketua PKM itu amanah yang diberikan oleh jamaah kepada saya untuk menyalurkan ya menggunakan uang itu agar jamaah mendapatkan amal jariah. Oleh sebab itu saya selalu menunggu informasi masukan dari jamaah mau diapakan ini uang. Jangan sampai nanti saya meninggal, saya ditanya oleh Allah begitu banyak orang menitipkan uangnya untuk dijadikan amal jariah, tapi engkau ketua PKM sampai meninggal tidak menyalurkan itu. Ya, jadi tolong diperhatikan masjid ini apa yang kurang sampaikan. Kenapa supaya uangnya orang itu bisa kita belanjakan, bisa jadi amal jariah. Karena kalau tinggal-tinggal-tinggal makin menumpuk, ya dan kita sudah bingung menyalurkan makin banyak dosa yang saya pikul sebagai ketua PKF. Inilah Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan malam ini atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. usikum Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, and subscribe di YouTube channel Aci Ibnu Yazid. Dan klik tombol lonceng di bawah ini agar tidak ketinggalan di video-video kami selanjutnya. Terima kasih.